Ini proyek stasiun kereta cepat Tegaluar yang berada di sebelah selatan Stadion GBLA Bandung, di seberang jalan tol Padaleunyi. Di sekitar sini masih berupa pesawahan yang luas, dan ini Stadion GBLA Bandung di Gedebage. Halo teman-teman semuanya, saya Dadan Nandar. Di video kali ini, untuk pertama kalinya channel YouTube saya memiliki video drone atau aerial video. Di video drone kali ini, saya akan menunjukkan kepada teman-teman semuanya video udara atau video drone dari Stadion GBLA yang berada di sekitar Gedebage, Bandung, yang tak jauh dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau proyek stasiun kereta cepat Tegaluar di sebelah sana, di sebelah selatannya. Oke teman-teman, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan pantau terus channel YouTube saya. Karena saya akan terus membuat video drone lainnya, terutama di sekitar Bandung. Oke teman-teman, inilah Stadion GBLA Bandung dari udara. Nah itu proyek stasiun kereta cepat Tegaluar. Dan ini hamparan pesawahan hijau di sebelah selatan Stadion GBLA Bandung. Dan ini jalan yang ke dekat jalan tol dari Stadion GBLA. Mantap sekali pemandangannya. Ini dari arah selatan Stadion GBLA yang dekat ke jalan tol Padaleunyi, dengan pemandangan pesawahan yang terhampar hijau luas. Indah sekali ya pemandangannya. Dan itu tampak ke arah utara pegunungan yang berada di sebelah utara kota Bandung. Keren nih pemandangannya. Ayo kita mulai terbang. Wow, keren sekali pemandangannya. Pesawahan hijau yang terhampar luas. Oke teman, ayo terbang. Wow, mantap sekali nih pemandangannya. Keren. Wow, keren nih pemandangannya nih. Pesawahannya itu loh, mantap sekali. Padahal di sekitar sini lagi musim kering. Oke teman-teman, selamat menyaksikan video Stadion GBLA dari udara. Nah itu terlihat dari kejauhan proyek depo kereta cepat Jakarta-Bandung yang berada di sekitar Ranca Ekek. Dari depo itu melaju ke sini langsung ke stasiun Tegaluar yang tadi. Mantap sekali pemandangannya. Proyek depo di tengah pesawahan yang luas, di tengah dataran yang luas. Mantap.
terlihat Masjid Raya Al-Jabar atau Masjid Rapung, yang mana di area sekitar sana akan dikembangkan kota baru, yaitu Bandung Teknopolis. Kabarnya pusat pemerintahan kota Bandung akan beralih ke wilayah sana. Dan di sebelah kiri layar terlihat sudah ada groundbreaking pembangunan dari Summarecon. Itulah drone video atau video udara dari Stadion GBLA Bandung yang berada di Gedebage. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Terima kasih sudah menonton dan pantau terus channel YouTube saya.